Today from Max Heart with Madeline Caucho. Saudara, apa kabar semuanya? I love you all. I pray for you. I'm so glad you are here today with me again, Madeline Caucho. Hari ini saya berbicara kepada para anak-anak Tuhan yang siap melayani Tuhan dimanapun Tuhan panggil saudara. Secara khusus saya berbicara kepada para facilitator dari pemuridan Kingdom Community Center. Ada suatu ayat yang luar biasa yang mana kita semua sudah tahu ini perikop, yaitu tentang perempuan Samaria yang menimba air di sumur Yakub. Saya bacanya banyak kali, tetapi Tuhan bukakan dari sisi yang berbeda. Mari kita baca ayat-ayatnya dari Yohanes 4 ayat 6 dan seterusnya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau saudara perhatikan ayatnya di sini dikatakan, Yesus sangat letih. Bukankah sangat-sangat manusiawi? Ya, Yesus melakukan crusade, KKR di mana-mana, dan kemudian dia berjalan untuk pergi dari kota ke kota, pastilah dia capai. Ya, murid-muridnya yang pergi untuk beli nasi bungkus. Ya, sementara Yesus menanti. Karena Yesus yang banyak bekerja, tumpang tangan dan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, ya. Jadi murid-muridnya pergi. Dikatakan Yesus sangat letih oleh perjalanan. Saudara, kita kalau letih itu maunya apa? Nyantai. Maunya nggak diganggu. Maunya having me time, ya. Jadi kita mau enjoy waktu kita sendiri. Tetapi di sini saya belajar bahwa ketika Yesus sangat letih, kemudian ada divine setup, ya. Rupanya Bapa men-set up Yesus untuk bermisi. Dan misi ini adalah misi yang kalau boleh dibilang, ya, mereka kan nggak bicara satu dengan yang lain antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Jadi sebenarnya Yesus punya excuse untuk nggak perlu ngeladenin ini perempuan yang datang. Lagi pula dia capek anyway. Tetapi disinilah kita belajar bahwa saat Yesus letih, sangat letih, ada set up ilahi, Yesus melayani perempuan ini dengan bermisi mendahului untuk berbicara, ngajak ngomong perempuan ini. Dan kita semua tahu hasilnya, perempuan ini mengundang seluruh kota datang dan Yesus tinggal di sana 2 hari lagi dan banyak sekali orang-orang Samaria dimenangkan karena misi yang luar biasa ini dan Yesus menanggapi di dalam keletihan. Disinilah saudara kita pelajari bahwa saat kita letih, saudara harus mulai waspada. Mungkin ada kesempatan emas yang luar biasa. Saudara tidak pernah tahu yang Tuhan bawa kepada saudara siapa. Murid-murid yang Tuhan kirimkan kepada saudara siapa. Mungkin mereka berpotensi seperti perempuan Samaria ini yang bisa memenangkan satu kota. Oh my goodness. Luar biasa bukan? Nah, kalau saudara nggak mau ngeladenin mereka di saat saudara letih, saudara akan kehilangan upahnya. Justru di saat kita ini mau senang-senang, mau enak-enak, saat kita membayar harganya, saat kita menyangkal
kesenangan kita, maka upah yang besar tersedia di sorga. Itulah saudara, saya hari ini encourage saudara semua secara khusus para fasilitator di seluruh dunia. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Karena saat saudara sungguh-sungguh melatih diri saudara untuk melakukan misi-misi Tuhan, pelayanan-pelayanan yang mungkin harus menyangkal kesenangan tubuh saudara, menyangkal waktu dengan keluarga, waktu dengan pasangan, dengan anak-anak, disitulah Tuhan menyediakan upah yang sangat besar sekali. Jangan lelah karena jerih payahmu diperhitungkan. Kalau tanpa jerih lelah, maka semuanya sia-sia. Tetapi dengan jerih lelah, maka pelayanan saudara, pekerjaan saudara tidak sia-sia dan diperhitungkan. God bless you. Berikut merupakan perjalanan saya melayani ke daerah Jawa Tengah. Dimulai dari ke Kota Banjaran, Tegal, Slawi, dan Semarang. Pagi-pagi sekali saya sudah bangun dan siap karena saya tidak bisa menjamkan mata dan saya harus siap-siap. Padahal kemarin sudah sakit, kepala saya melayang sekali, mungkin tekanan darah saya turun. Tapi pagi hari ini saya sudah komit karena sudah dinanti oleh keluarga-keluarga. Ini tempat sangat indah sekali, dilihat dari jendela kamar saya bisa melihat arah ke hutan-hutan, ke gunung dan sebagainya. Suara burung berkicau, bernyanyi memuji Tuhan. Matahari belum terbit. Hawa cukup dingin, sejuk. Itu praise gong gong. Lalu saya siap berangkat menjemput sepupu saya di meeting point. Nah, di sanalah nanti ada kisah yang berkaitan dengan ayat yang sudah saya baca dari awal, yaitu saat saya sangat letih sekali, saya dituntut untuk melayani satu orang lagi, padahal sudah malam, sudah capai. Tetapi waktu saya melakukannya, wow, Tuhan luar biasa menjamah hati orang itu. Kisahnya nanti akan saya teruskan, sementara ini adalah kisah perjalanan saya dari awal. Esok ya, nyong panglungang Jawa. Nang Jawa kotane cilik arane Banjaran. Setitik nih ana sing ngerti Banjaran nanti ya. Banjaran kia proke Tegal, Tegal kota kabupaten onian ya. Tegal ada gede. Anak keluarga sih nyalok di doa kuna soale saben dina ndeleng roro gentayangan terus pada lara HP gentenan ola. Bisa ngomong kayak gini, surprise surprise, waktu saya ngomong kayak gini sampai ada orang noleh gini, saya di belakang itu noleh, ada orang lain kah, ternyata saya ngomong kayak gini. Nah ini aja saya masih pakai kelembutan, kalau saya sudah pakai kelotak beneran ya, pasti mengagumkan. Adik saya pernah ngomong, karena saya pernah ngomong kayak gini ya, adik saya ngomong kayak, kamu tiba-tiba muncul dong bahasa kayak gitu tuh kalau pas khotbah. Saya bilang, no way, nanti kalau saya pas khotbah, saya ngomong kayak gini, bisa ditengking sama pendeta ya, dikirain saya manifestasi. Anyway, I don't know whether I'm excited or too tired or something, but actually I'm not tired. Saya nggak ngerti ini. Dari kemarin mau berangkat itu ada aja halangannya. Kemarin mobil ini rusak, harus dibetulin di bengkel.
Padahal saya udah book tiket, sorry, book hotel. Keluarga udah menanti. Lalu ada yang dari luar kota juga sudah siap datang untuk didoakan, ya, karena mereka tahu saya bakal datang, jadi mereka siap untuk dikumpulin gitu, untuk sama-sama didoain. Nah, ini mereka tuh sakit bergantian, dan sakitnya nggak sakit mainan, ya. Sakit beneran. I mean, like paru-paru bocor, ya, yang sakitnya komplikasi gitu ya. Jadi sakit beneran nih. Bukan cuma acing gitu, bukan. Itu mah nggak perlu didoain, minum antangin aja. Terus terus mereka tuh suka lihat ya gentayangan itu tuh kayak biasa banget, biasa banget. I mean like itu tuh si ini lewat tuh, si Cuni gitu lewat gitu, padahal si Cuni udah mati. Terus ada lagi, itu acung suruh pergi aja, acung suruh pergi gitu. Terus siapa itu yang bawa ini? Wah, ada pengemis tuh. Jadi ini banget. Lalu nanti di loteng nggak ada orang, tiba-tiba ada yang mandi gitu. Terus tiba-tiba naik turun loteng. Terus ini anak bilang, "Mami kok naik turun terus?" Tuh, "Mami dari tadi ke pasar, nggak naik turun." Nah, terus siapa? Nah, yang gitu tuh. Jadi mereka udah lumayan lama ya minta saya. Ini kayaknya urgent banget. Jadi saya, nah, nggak ngerti ini kenapa. Selain mobil kemarin, jadi kemarin batal karena saya mau berangkat, mobilnya rusak. Kemudian saya mau pinjem mobil, yang mau dipinjemin ternyata mobilnya juga overheat. Nah, sudah tanda kedua. Wah, saya karena saya udah book hotel, jadi dan keluarga udah menanti, jadi saya tetap nih berencana mau pinjem mobil satunya karena mobil kantor dipakai. Satunya ternyata juga nggak ada kabar. Terus mau berangkat kok ada tanda keempat, baru saya tahu ini bukan waktunya Tuhan gitu. Entah bukan waktunya Tuhan atau ada yang halangin ya. Karena kalau saya mau doain, biasanya mereka sudah tahu bahwa mereka itu mau dilepaskan. Jadi yang mau dilepaskan di dalam mereka pun gak suka gitu, ada yang halang-halangin. Itu sering kali terjadi. Orang-orang yang sudah siap mau saya doakan tiba-tiba dapat mimpi, tiba-tiba halangannya ada aja gitu. Dan saya tahu betul bahwa itu cara yang di sana itu ada yang gak suka gitu. Nah, okay, jadi kemarin udah batal dong. Nah, hari ini tadi malam saya siap mau tidur. Saya mau book hotel lagi. Lalu saya mau tidur, gak bisa-bisa tidur. Kepala tiba-tiba itu kliengan gitu. Waktu saya buka mata itu kayak gitu. Kenapa ya? Terus saya coba doa ya, doa, bukan coba, maksudnya saya doa, nothing happen. Saya tidur lagi, baring lagi, nggak bisa tidur. Saya hafalin ayat, tetap nggak bisa tidur. Saya pikir kenapa? Kemudian perut saya makin mual, dan kemudian saya pikir, wah, ini kayaknya perlu dibuntahkan aja ini. Jadi saya ke toilet dan saya muntahkan
sambil muntah, saya bilang, "Devil, you're a liar. A liar. I'm not going to be sick. No, I am not. Saya sehat." Saya langsung perkatakan iman. Saya bilang, "Yesus adalah kekuatanku. Iblis, you are a liar. Kamu pembohong. Saya baik-baik. Saya akan lepaskan semua tawanan-tawanan. Saya akan datang." You know, saya gak mau nyerah. Kemudian sudah, saya minum teh anget, saya minum antangin. Nah, kemudian sudah itu, saya coba tidur lagi, gak bisa tidur lagi, perut saya masih mual lagi. Jadi itu makanan yang sejak saya buka tadi sore, kemarin sore, itu muntah semua. Maaf ya saudara, kedua kalinya itu sudah semuanya keluar, air minum semua, madu antangin keluar lagi. I really don't know what happened. Tapi waktu muntah lagi saya bilang, "Devil, you're a liar. You are a liar." Ini saya mau bensin dulu. Sampai mana ya tadi? Okay. Waktu saya muntahkan itu, maaf ya, saya bilang, "Devil, you are a liar. You are a liar." Saya gak percaya kamu punya kebohongan. Saya diurapi Tuhan untuk membebaskan tawanan, untuk memberitakan kabar damai kepada orang-orang yang ditawan, untuk membebaskan mereka-mereka yang terbelenggu, yang diikat, mencelikan mereka yang buta, dan menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saya gak mau nyerah, saudara. Saya gak tidur, dan kemudian karena saya lihat sudah jam hampir jam 4, jadi saya sudah siap saja. Sementara saya siap, saya ngomong sama tubuh saya. Saya ngomong gini, "Tubuh, saya perintahkan kamu untuk tidur ya. Sementara saya melakukan ini dan itu, saya siap, saya mandi, saya beres-beres, menyiapkan minuman, saya juga rebus telur kampung 2, ya. Saya siapin semuanya, tetapi saya kasih kamu nama tidur." Jadi tidur itu tidak harus tergeletak dan merem, tetapi saya bisa kasih nama, karena gak ada yang mustahil bagi orang percaya kan. Jadi you just name it, you call it. Tergantung saudara mau menyebut itu apa. Kalau saudara bilang, "Wah, saya kurang tidur." Saya gak pernah ngomong begitu, saudara. Kalau saya kayaknya gak tidur ya. Orang nanya saya gitu, "Gimana? Bisa tidur gak? Puji Tuhan." Saya bilang begitu. Jadi saya gak mau uring-uringan keluar dan memberikan pengumuman, "Hey, you know, saya gak bisa tidur karena tempatnya gini-gini dan gitu." No, saya gak mau itu. Dan buktinya, you know, I don't look like I didn't sleep. Saya nggak kelihatan kusut ya, nggak kelihatan saya nggak tidur gitu. Dan sering kali kalau saya keluar pesawat perjalanan Eropa Amerika, mereka bilang, "Loh, kok kayak keluar dari salon gitu?" Karena saya nggak kelihatan kusut dalam perjalanan yang panjang, ekonomi lagi, you know. Saya selalu enjoy. Dalam kehidupan saudara bisa memberikan nama apa saja. Kalau susah, saudara ngomong susah, saudara mendapatkan susah. You know. Saudara menyatakan apa yang saudara inginkan. Kalau saudara pingin saudara baik, saudara diberkati, ya saudara ngomong seperti itu. Yeah. Waktu saya muntah, saya berkata, "Tuhan, Engkau kekuatanku. Devil, you're a liar." Ya.
kamu bohong sekali. Jadi saya perintahkan tubuh saya untuk tidur sementara saya bekerja melakukan ini dan itu, dan I'm fresh ya. Pagi hari ini saya fresh dan saya siap untuk membebaskan tawanan. We will see ya. Tentunya saya nggak akan syuting mereka dan tunjukin kepada saudara, tapi nanti ada ceritanya. Dan juga you know, kuliner di Jawa Tengah, di khususnya di Tegal dan Selawi dan Banjaran ini, kulinernya ini kayaknya nggak ada di mana-mana ya. Ada yang saya suka banget yang namanya rujak teplak, lalu kue tempel, rujak kangkung, enak banget deh pokoknya. Lalu ada lagi yang paling-paling saya rindukan setiap kali kalau kesana atau kalau lewat gitu ya, adalah salto. Soto pakai tauco, tetapi pokoknya nggak ada deh di mana-mana, enak banget. Well, saya nggak bicara soal makanan nih, tetapi saya kesana tentunya harus makan ya, dan itu adalah beberapa yang saya incar. Saudara bisa menikmatinya juga kalau saudara pas lewat sana. Saya juga bisa lewat Cirebon atau Pekalongan kalau saya mau. Kayaknya enggak deh, enggak mampir-mampir nih kayaknya perjalanannya. Saya hanya untuk misi saja, menolong dan doakan mereka-mereka. Dan saya juga akan tengok satu hamba Tuhan yang pada masa kecil saya, mereka jadi guru sekolah minggu saya. Semalam saya memikirkan dan saya berpikir saya harus tengok beliau, dan saya bawa semua medium yang harus saya lakukan untuk pembersihan area di sana. Dan thank you Holy Spirit, thank you all the angels of God yang saat ini menemani saya sepanjang perjalanan ini. Saya akan ketemu dengan kakak sepupu saya yang akan berangkat bersama saya di meeting point. Till later. Panasin air. Itu plum, lalu ada pia, ada ada pilihan mau teh, kopi, jahe, lengkap deh. Tol Cikampek agak padat sedikit, tapi udah jalan. Tadi ada crash lagi 30 menit katanya, tapi saya berdoa malaikat bukain semuanya. Cek. Udah 5,5 jam sampai Subang. Mau toilet dulu. Ini dia area Subang dan rest area. Let's go. Jadi ini di tol Cipali kilometer 102. Yay, finally. Tegal. Cuman kurang 1 menit dari hotel, lapar banget, udah 8 jam setengah. Setir akhirnya dapat restoran ini. Sedap, sedap plus debu. Ya, puji Tuhan ini. Ya, imun sistem. Mari-mari makan. Pada waktu kami tiba di kota Tegal, di mana saya sudah book hotelnya,
Hari sudah gelap, sudah malam, dan saya capek sekali. Walaupun beberapa mereka sudah menanti untuk dilayani, tapi saya sudah kayak goyang oleng begitu karena saya setir non-stop cuman ke rest area aja, jadi perjalanan total 8,5 jam. Kemudian saya minta izin untuk tidur supaya saya siap untuk melayani besok. Dan pada esok harinya saya melayani full pagi sampai malam, lalu balik lagi ke kota Tegal, ke Penjaran, ke Selawi, lalu balik saya di hotel lagi ke kota Tegal dan tidur besoknya demikian sampai hari keempat. Hari keempat itu hari dimana sudah capek banget. Saya bangun 6:30 pagi untuk siap 6:30 kami dari Tegal ke Banjaran Adiwarna, 20-30 menit ke sana, lalu dari sana langsung kami ke Semarang. Hari terakhir itu kami ada pelayanan di Semarang, banyak orang menanti di sana. Nah, bersyukur perjalanan Tegal ke Semarang itu disetirin satu bapak begitu. Kami rombongan, jadi saya bisa istirahat sebentar. Sampai di sana kami makan di Kohlim ini. Enak sekali makanannya. Oh my goodness, so good. Saya harus balik ke sana. Kalau saudara ke Semarang, saudara harus mampir di asem-asem Kohlim ini yang sangat terkenal. Udah jadul banget tapi makanannya wah kayaknya lapar mata banget. Padahal makan juga gak bisa banyak-banyak, apalagi untuk pagi. Saya bukan morning eater, tetapi karena saya melayani jadi saya butuh asupan energi. Nah, setelah kami selesai sarapan, maka antrian dimulai. Saya melayani dari pagi itu sampai sore. Sampai sore sudah gelap, sudah malam. Saya rencana mau balik ke Jakarta. Tetapi ada yang minta lagi. Kenapa nggak nginep aja di sini, katanya. Saya bilang, oh tidak, memang saya rencana untuk setir pulang malam karena kalau pagi macet lagi begitu. Saya sudah lihat arus baliknya waktu saya jalan ke arah sana ya. Jadi mereka nanya, boleh nggak satu lagi? Nah, disinilah letaknya. Saya sangat letih seperti Yesus. Dan saya harus pulang itu setir sendiri ya, dari Tegal ke Jakarta. Kalau dari Semarang ke Tegalnya masih disetirin bapak tersebut. Lalu saya diminta, boleh nggak, bisa nggak, mau nggak, satu lagi. Saya nanya, siapa? Oh, papa saya, kata dia. Loh, bukannya kemarin ada waktu? Iya, soalnya kemarin kan banyak orang, kasih kesempatan orang lain. Padahal kemarin itu lebih lega gitu daripada hari ini yang saya rencana memang pulang malamnya. Saya mikir sebentar, saya berkata, oh ya, ayo gitu. Kalau saya melayani itu saya tidak sekedar langsung tumpang tangan lalu didoain selesai, enggak. Saya mau tahu akar permasalahannya apa. Jadi saya harus duduk dengan mereka, saya harus keduk dulu sampai Roh Kudus kasih saya hikmat. Oh, ini dia yang harus dikonfes, harus dicabut, harus di ini dan itu kan. Dan akhirnya kami masuk di ruang konseling. Dan dengan istrinya juga akhirnya mereka rekonsiliasi yang bertahun-tahun masalah mereka puluhan-puluhan tahun. Hari itu bisa terselesaikan, bahkan bapak tersebut yang begitu sulitnya untuk terima Tuhan Yesus. Saat itu dia hatinya dijamah oleh Roh Kudus dan menerima Tuhan Yesus. Oh my goodness. Saya begitu terharunya, begitu sukacitanya saat saya
kami semua bersama-sama keluar dari ruang konseling. Saya perkenalkan ini nih warga negara surga yang baru. Beliau sudah terima Tuhan Yesus. Ah, semuanya sukacita dan saya lebih dari mereka. Saya rasa sukacita begitu. Satu orang itu dimenangkan ya. Tidak pernah tahu potensinya seperti apa. Dari satu orang siapa tahu dia bisa menangkan seluruh kota. Ya. Disitulah saya belajar saat saya merasa tidak mau melayani, saya letih sekali, saya masih harus melakukan perjalanan pulang yang ternyata 6 jam ya. Malam hari itu kami tiba di dari Semarang ke Tegal jam 10, tiba jam 12 di Tegal, dan kemudian dari Tegal saya kembali ke Mabes jam 6 pagi tepat kami tiba. Disitulah saya tahu bahwa saat saya lelah, saya harus memperhitungkan kecapaian saya, perjalanan saya yang setir sendiri karena sepupu saya gak bisa setir. Saya udah bayangin gitu, karena perjalanan awalnya 8,5 jam, saya gak kebayang berapa jam lagi begitu ya. Disitulah saya tahu Tuhan memberikan upaya yang besar di sorga. Keluarga-keluarga dipulihkan, mereka-mereka yang suka melihat penampakan-penampakan, roh-roh, roh gentayangan, dan suara-suara, dan barang-barang di rumah mereka yang bergerak dan sebagainya. Saya kumpulin semua, saya bakar semua, dan saya doakan semua, dan saya keluarkan roh-roh tersebut. Dan setelah itu bersih sekali rumah tersebut, dan dari rumah ke rumah saya diminta untuk melayani, dan mereka-mereka datang ke satu rumah tersebut, dan juga anak-anak mereka yang kecil-kecil yang sering mereka melihat tuyul-tuyul kecil-kecil itu pun saya layani mereka dan bersihkan. Kemudian ada seorang putri remaja yang baru pulang dari Bali. Dia juga kerasukan karena dia waktu itu katanya beli pia, tetapi dia ngomel gitu. Ini pia kok gak enak, lebih enak di sana lagi lebih murah. Lalu yang jual dengar. Waktu yang jual dengar ternyata gak lama kemudian dia sama temennya sakit perutnya. Tapi mereka gak ngerti. Waktu saya doakan dia baru pulang kemarinnya, kopernya masih ada dari Bali. Waktu saya doakan itu, roh Dewi itu menampakkan manifestasi. Lihat dari tangannya, dia bergerak begini, dan saya waktu saya tanya, "Kamu siapa?" Dia bilang, "Saya dari Bali, aku benci sama anak ini." Saya nanya, "Kenapa kamu benci sama anak ini?" "Aku benci." Nah, terus barulah setelah selesai anak ini cerita gitu, waktu itu beli pia dan gak nyadar ngomong begitu, perutnya sakit. Nah, dari situlah ternyata penjualnya melemparkan jampi-jampi atau apa, gak tahu ya namanya, tetapi akhirnya ini roh oleh karena kuasa Yesus sudah keluar. Banyak lagi yang tidak bisa saya ceritakan detailnya satu persatu karena begitu banyaknya. Salah satunya waktu saya melihat beberapa barang ya, barang tumpas, ini barang ini ada rohnya, saya bilang. Lalu anak itu bilang, "Iya, dulu waktu saya ngeliatin barang itu ada roh nempel di situ." Nah, padahal mereka nggak ngomong sama saya. Beberapa banyak begitu yang saya lihat, saya harus bersihkan dari rumah-rumah mereka, dan saya bersyukur sebagian besar mereka percaya. Ada yang satu keluarga yang ragu dan tidak mau mengikuti. It's okay, saya serahkan kepada mereka. Saya hanya menyatakan dan saya mau menolong saja. Tapi yang tidak mau ditolong tidak apa-apa.
Tapi mereka sekarang setelah beberapa lama saya nanya, gimana kabarnya? Oh, sudah bersih sekali, udah gak ada penampakan-penampakan lagi. Udah bersih, saya bersyukur sekali. Tuhan luar biasa bekerja lewat pelayanan yang tidak sia-sia ini. Yang berjerih lelah kami diperhitungkan. Soto tulisannya, tapi kalau di Jawa sini, di Tegal, namanya Sauto, Soto Tauco. Enak banget, nanti kita lihat ya, karena ini saya menemukan tempat ini bagus banget, enak, berapa tahun lalu ya. Ini di dekat depan kantor pos, lalu sebelah sini pantai, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal. Mari kita lihat. Nah, sebelah sana Pangkalan TNI, ini di bawah pohon waru. Iya ya, waru ya, Pak. Pohon ketapang.